Dunia Zajira. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hai teman-teman, hari ini aku ada di Terminal Jayabaya. Mau main di playground di atas pasnya Jayabaya. Let's go. Halo, assalamualaikum teman-teman. Dunia Zakira saat ini lagi ada di Terminal Jayabaya, tepatnya di Terminal Intermoda Jayabaya Surabaya. Hari ini Zakira akan mencoba permainan yang ada di atas Terminal Jayabaya. Gimana keseruannya? Tonton terus ya. Sebelumnya kita naik ke lantai atas yuk, ke lantai 4. Asya. Ya. Ya. Oke, saat ini kita lagi ada di Taman Lalu Lintas, tepatnya di atas Terminal Intermoda Jayabaya Surabaya. Di sini tersedia playground yang sangat luas dan sangat mengedukasi. Di Taman Lalu Lintas ini tersedia banyak sudut yang sangat mengedukasi dan banyak rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di semua jalan raya. Di sini disetting seperti jalan raya ya teman-teman. Di sini ada miniatur seperti bus Surabaya, ada tempat mandi bola juga. Di sana tempat bermain untuk anak-anak kecil. Untuk semua fasilitas yang ada di sini tidak perlu membayar tiket masuk, hanya saja kalian harus membawa kaos kaki sendiri untuk pendamping maupun anaknya ya. Jadi diwajibkan untuk memakai kaos kaki. Di Taman Lalu Lintas ini sangat direkomendasikan sekali untuk semua orang tua yang memiliki balita, karena di sini tempatnya sangat bersih, sangat mengedukasi, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, sudah ya, Zakira mau bermain dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.